Nah, Abang El kan udah ada Ferrari nih, tuh udah ada mobil-mobil sport kan. Nah, sekarang baru aja dikasih hadiah nih, motor, motoran sama Om Andre nih. Yeay, waduh. Prediksi ya kan? Prediksi, masuk prediksi ntar ya. Nanti anaknya Rizky akan kita masukin jadi prediksi. Ya. Zaman kapan itu? Nanti kalau dia udah balik ke diri. Sekarang udah bisa. Oh, ada prediksi junior nanti ya? Ada, nanti ada ya? Anaknya Rizky. Rizky. Oh, tapi sering diceng-cengin juga nanti? Enggak ya. Fotonya harus di bawah. Yang sekarang? Enggak. Oke, Om Andre, makasih Om Andre. Berkah terus mengalir seperti di hari ini. Ya, Baby L kembali lagi dapat hadiah dari Sultan Bintaro. Siapa lagi guys kalau bukan Bang Andre Taulani. Ya, kalau bilang nyebutnya Om Andre guys. Ya, Andre Taulani rupanya main ke rumah Bilar dan ngasih kado istimewa. Tentu berbeda dengan Putra Siregar yang beberapa waktu lalu diciduk PDKT dengan Basuki Suronyo. Tentunya mereka juga mengakrabkan suasana guys. Ya, dan berbagi. Dan itu pun juga menarik perhatian kita di minggu ini. Hadiahnya ya. Makasih, Baby L pasti senang banget nih. Hadiahnya ya. Makasih, Baby L pasti senang banget nih. Lagi main abang. Insya Allah. Halo. Bunda pasti bunda. Baby L sama Bunda Lesti. Masya Allah. Sama-sama. Nggak nyampe. Udah. Apakah Putra Siregar yang sudah makin dekat PDKT lagi pada Rizky Billar seperti di laga atau Baboy FC beberapa waktu lalu, kemudian sehari setelah itu ia langsung PDKT yang namanya Basuki Suronyo. Apakah ia pun akan kasih hadiah spesial pada Leslar ya Abang L? Tentunya guys, kita tunggu kisah dan babak dan cerita mengenai Bang Putra Siregar serta BBL dan keluarga Rizky Billar yakni Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk diikuti perkembangannya. Tentunya kita tahu Abang L kecil-kecil sudah jadi miliarder. Ada yang sudah kasih uang satu koper, satu eman guys. Apalagi hadiah-hadiah mewah lainnya yang tak terhitung. Tentu ya menarik sekali bukan? Tentu bagi kalian yang masih penasaran, jangan lupa. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.